Jadi sudah saya sampaikan Pak Wali Kota kemarin ya, supaya ini betul-betul dibuat perwali. Karena PSBB itu nggak bisa serta-merta langsung diberlakukan. Jadi perwali ini harus dibuat. Dan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa penekanannya di situ. Karena ini juga terhadap penegakan law enforcement ya. Nah, sehingga kita butuh satu minggu sosialisasi. Baru kita tentukan penetapannya kapan kita mulai. Supaya semua bisa disiplin menjalankan. Jangan sampai ada yang diisolasi, yang lain tetap berkeliaran. Ya. Nah, terutama yang kita ingin pastikan ODP-ODP ini dulu Pak. ODP-ODP ini harus dipastikan itu sudah dalam karantina ya. Baru kita coba mengatur daerah-daerah yang sekarang mulai muncul baru. Sosialisasinya kira-kira berapa hari Pak? Makanya saya bilang, sekarang perwali ini harus disusun. Apa yang tidak boleh, apa yang tidak boleh. Dan yang kedua, jangan lupa ekonomi kita jangan sampai mati, ya. Itu yang paling penting.